Rasanya gimana? Rasanya gimana menjadi juara satu? Rasanya senang banget, Bro. Senang banget ya. Kamu tidak pernah pulang, tidak pernah tereliminasi. Kita nih kasihan. Kita berharap menjadi juara satu. Tapi kasihan cuma juara 6, juara 4 kasihan. Tapi jangan salah. Kamu juara satu juga enggak seperti apa yang dipikirkan orang ya. Kayak contohnya kayak brother kita Bang Ilham. Iya. Karya-karyanya sekarang banyak dikenal orang. Padahal padahal beliau tidak juara. Nah, bro, lu tahu enggak? Bang Judi kan? Bang Judi kan yang paling lu terkenal, yang paling lu tahu apa? Siapa? Alat judulnya apa yang paling lu tahu? Lagunya Ilham. Lagunya ciptanya Ilham Naso. Banyak, bro. Apa salah satu? Salah satunya Baso Rusuk. Baso Rusuk. Tulang Rusuk. Tulang iga. Jadi sama itu menjaring angin. Memeluk angin. Memeluk angin. Bayangin sekelas Charlie aja pakai. Oh, si Judika. Judika. Itu ciptanya Judika. Bukan ciptanya. Oh, tapi jangan salah lu, Igo juga bisa nyanyikan lagu. Iya. Oh iya. Kita baru belajar. Kalau lagunya Igo dinyanyiin sama yang runner up X Factor. Iya. Yeah. Second gimana, Chance. Gimana lagunya? Second Chance. Gimana lagunya? Second Chance. Si Tommy. Iya, Tommy. Namun ku tak mampu memilih. Nadanya biasa aja, makanya kurang naik. Beda banget sama aku harus pergi. Ngeri. Ini kopi ini saya mau siram. Bro, kopi dulu. Canda ya teman-teman ya. Tapi lu ada gak sih nyesel Riz waktu lu gini? Gua mau tanya ini lebih sebenarnya sih lebih dalam. Spesifik. Ya, jadi lu melihat Giselle yang sekarang nih. Padahal lu juara satunya. Lu melihat Giselle yang sekarang kayaknya, sorry ya, kalau mau dilihat kacamata orang liatnya, ya jauh gitu loh, terkenalnya. Iya. Ada nggak yang lu sekarang menyesali itu atau lu, ya, ada nggak? Nah, kalau gua pribadi, ini hidup ya, jadi nggak ada yang perlu disesalkan. Umumnya besar dulu, cek. Ya. Tidak ada yang perlu disesalkan dalam sebuah hidup. Kalau gua prinsip gua, roda itu berputar. Ya. Jadi sekarang taruhlah gua di bawah. Gak selamanya juga gue di bawah nanti. Setuju. Setuju lah. Atau orang itu di atas. Gak selamanya juga orang itu di atas. Iya. Roda itu berputar. Sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki diri. Ambil pelajaran yang lalu-lalu. Kita jadikan pelajaran sangat berarti. Wah keren banget. Jadi teman-teman podcast Indonesia. Yang mungkin 14 tahun lalu teman-teman mengenal Aris Idol dengan cap konotasi yang buruk. Ternyata sekarang dia sudah menjawab di podcast Idol Indonesia. Di episode-episode yang sangat luar biasa ini bersama Aris Idol. Semua sudah berubah. Dan kadang kita ada di atas, bola itu berputar. Kita juga kadang-kadang ada di bawah. Kita harus menerima itu ya. Dan itu terjadi kepada senior-senior saya. Terutama. Dia suka angkat-angkat pokoknya banting. Sekarang gini bro. Gue mau nanya sama lu bro. Pak Jokowi dulu. Pengusaha kan, pengusaha ya, mebel, tiba-tiba masuk di Jokowi ini, tiba-tiba sekarang jadi presiden. Orang nomor satu kita nggak ada yang tahu nasib beliau. Ya. Kita juga nggak ada yang tahu nasib sekarang. Penting kita tetap berusaha, kita tetap berkarya, baik. Yang udah jangan lagi. Jangan jatuh di lubang yang sama lah. Jangan jatuh di lubang sama. Jangan ada politik identitas aja lah. Karena itu memang tidak terlalu baik kan. Anak-anak politik juga. Itu politik identitas. Karena sekarang kan. Aris kan sekarang udah di ST12 kan. Ya kalau bisa dibilang lu boleh cari semua penyanyi emang yang layak untuk bisa nyanyi. Gantikan Charlie. Satu lagi bro. Kadang yang kita lihat enak belum tentu. Maka kehidupannya gak akan enak. Gitu ya. Tapi yang kita lihat susah, siapa tahu mereka bahagia. Iya. Orang lihat gua susah. Oh, kasihan. Mukanya, dari muka. Orang lihat gua susah, tapi kehidupan susah juga. Tapi kalau ego kan ada face, kan? Kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Dari hanya melihat, oh ini dia punya segalanya. Ya, materi. 271 triliun. Oh, jangan begitu. Cuman tadi 271 triliun ada teka kita. Terus ininya jelek banget ya. Itu punya statementnya. Yang terpenting kita jangan sampai bermasalah dengan moral. Udah. Akhlak ya. Akhlak. Adab, moral kita harus jaga. Kalau gue kan
dulu permasalahan gue masalah pribadi aja. Iya, iya. Gak ada masalah moral. Tapi sekarang lu udah mencintai Fanny apa adanya. Alhamdulillah, ya. Kita udah 20 tahun. Wow. Mereka udah jalan. Gue baru 4 tahun. Bro. 4 tahun. You can imagine, gue baru 4 tahun. 4 tahun aja. Gua 4 tahun aja. Turun. Turun ya. Gue 11 kali ya. Iya, 11. 20 tahun lo dia. Tapi kok Cafe 11 tahun tuh. Sorry. Nah, di sini umur berapa sih, Riz? Kayaknya udah banget ya. Gue tua berapa? 40. Siapa? Rangkap tuh 40. Dia lama pacarannya. Kalau Ilham lama pacarannya. Kalau gue nikah 37 tahun. Kalau ada yang mau. Oh, pantes. Tapi lu akhirnya pada akhirnya lu menemukan jalan yang sebenarnya ya. Di 40 tahun dengan ST12 baik-baik lancar ke depan Aris. Kemudian dengan Fanny dan keluarga juga. Ada yang lancar. Oke, Mas apa ya? Itu kualifikasi ya ini ya. Kita ada games kan? Lu mau kemana? Oh iya, mau buang ini. Oh iya, kita ada games dulu kan ya di sini. Kita kasih games dulu. Mas, gantiin Aris dulu, Mas. Ganti Aris. Ya, jadi teman-teman ini kita nggak usah cut lah ya. Aris kan lagi buang apa? Mengajar. Lagi kecil sebentar. Terasa bunyi. Topi hitam exhauster. Nah, jadi buat teman-teman, anak-anak Bekasi dimanapun kalian berada saat ini, kalian kalau mau nongkrong tempat yang keren yang asik, kalian boleh langsung datang kemana? Exhauster. Exhausten, tempat yang paling enak. Di Bekasi, di depan SMA 1 Bekasi. Ini tempatnya rame banget. Masih, ya silakan Mas. Ini punya saya. Makanannya belum ya Mas ya? Kalau ada boleh deh, lapar. Oh udah. Oh nggak apa-apa. Gak apa-apa sambil makan. Gak ada podcast seperti ini. Gak punya. Orang makannya harusnya kentang ya. Sama. Yap. Sukses ya Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan viral. Sei banyak soalnya. Sei udah banyak. Iya. Iya kan. Thanks bro ya. Oh masih lagi. Oh ini masih lanjut. Sudah Riz. Cek. Sudah Riz. Sudah. Aman. Sudah aman. Dari tadi kita belum nanya nih. Aris ini asli orang mana? Wah. Aslinya. Iya. Bukan wakilin itu Jakarta. Bekasi ya. Iya. Tinggal di Bekasi atau tapi Bekasi. Papa orang apa, Mama orang apa? Papa orang Manado. Oh, Manado. Manado. Berarti sama, saya Papa orang Sangir, berarti Sulawesi Utara kita. Sulawesi Utara. Papa orang apa? Runtuene. Runtuene Manado banget. Oma Runtuene, Opa Patisina. Ih, Ambon dong. Ambon. Ini dia ada darah Ambon tercampur. Oke. Okay. Ini cukup mengesankan. Gua enggak tahu juga gua tahu. Oh, ini iya. Aris yang terkenal. Dia kan aslinya kan memang dari Jakarta. Iya. Ini beda-beda nih orang menafsirkan dia asal dari mana. Ah ini baru kita baru tahu ternyata Simpang Siun. Papanya dulu iya. Simpang Siun. Papanya Manado. Manado. Iya. Mamanya Patisina. Apa? Oma. Omanya Patisina. Kalau mama saya, ibu dari Bandung. Orang Bandung. Bandung. Campur-campur. Iya. Pantesan memang. Lu sebenarnya sih sampai 40 tahun nih. Enggak apa-apa lah. 40 tahun masih ganteng kayak gini. Karena apa? Karena istrinya. Iya. Saya enggak ada sinyal. Ujungnya enggak enak. Kita kan berawal dari pelawak. Ya, jadi gua lahir Bang Ilo. Ya. Lahir di Priuk. Lahir Priuk. Woi, anak Priuk bahaya. Anak Ugu. Anak Ugu. Bad boy. Tapi enggak semua anak Ugu bad boy ya enggak ya? Iya. Ya semua. Si Marcel, Marcel Pidianto Priuk. Iya. Terus lawak. Iya. Lagi. Priuk. Besar Bekasi. Besar Bekasi. Oh, besar Bekasi. Waktu itu lu wakilnya Bekasi berarti. Iya, besar Bekasi. Main kebanyakan Jakarta. Oh, main kebanyakan. Namanya Jakarta ya? Jakarta. Jadi artinya sekarang lu udah
nggak mau melihat ke belakang lagi ya. Artinya Aris sudah move. Udah tutup kubur dalam-dalam. Bes, kita semuanya fokus ke masa depan. Nah, lebih baik. Kita mau ngobrol dulu nanya. Lu project ya. Paling terakhir. Tadi ada yang pesan makan ya? Iya. Oke. Sedap. Wah, ya udah. Ini mie apa nih? Ini mie spesial. Ini spesial ya. Mie Sei. Teman-teman jangan lupa kalau di Bekasi langsung ke kafe Exhausted. Karena 4 kali perkenalkan patah badan. Oh iya. Ini dong. Maaf ya agak. Ya. Terus lanjut dari hotel. Belakangan ini berarti aktivitas terakhir lu. Kita pengin tahu kegiatan aktivitas terakhir dari Aris bersama juga channelnya. Ya, di luar dari ST12, di luar dari job up solo aku manggung, apa? Bikin konten. Konten. Di ya, YouTube channel juga. Oh, di channel YouTube-nya. Oke, jadi itu. Sebenarnya kita channel kita lari. Dia itu sambil main gitar ya. Nah, yeah, gua ikutin deh gua ya. Dia konsepnya musik cover Triple Life. Ah, ada lagi. Mas, saya kopi. Makasih. Ini mau podcast apa bukuin dari ya? Sekalian kita promosiin toh. Oke. Okay. Siap. Berarti ya, ya. Lanjut, please. Iya, jadi konten. Konten terakhir berarti dengan kita, tapi dua lapu masih jalan. Dua lapu jalan, tapi sekarang lebih banyak ke solo. Solo. Gitararis. Oh, maksudnya enggak jadi ke Jogja, solo aja. Enggak. Gitararis kan. Gua lihat dia sambil nyanyi lagu-lagunya. Jadi lu sering lakuin ya? Ya. Kegiatan lu lah. Kegiatan. Tapi lu bisa nulis lagu enggak sih? Bisa. Bisa dia. Cuman enggak sebagus beliau. Enggak lah. Harus banyak belajar. Jadi semua karya itu bagus kok. Lagu yang lu tulis yang lu puas banget, yang lu seneng banget. Ah, itu bagus. Lagu buat. Iya, ada enggak lagu 1.3 koma? Cari lagu yang lu tulis sendiri. Jawab yang bawahan. Iya, nggak apa-apa bilang aja sama Wahana. Nggak apa-apa. Terakhir. Wahana itu siapa? Wahana. Label. Agregator lah ya. Si Trakas itu bukan sih? Iya. Iya, jadi itu. Langsung kita lagi fokus tanya. Ada beberapa lagu gua sama Wahana. Jadi dua lagu ini emang sebenarnya gua nggak mau kasih ke Wahana. Tapi berhubung faktor keadaan waktu itu. Udah runding sama istri. Ada dia. Gua harus bayar ini, bayar ini. Iya, iya, iya. Jadi terpaksa dua lagu itu gua kasih Wahana. Dinyanyiin oleh sendiri ya. Gimana ada refnya kayak gimana? Yang judul lagunya cerita kita sama antara Indonesia dan Malaysia. Antara Indonesia dan Malaysia gua pernah denger tuh. Iya, itu lagu. Pernah denger? Pernah, tahu gua gimana refnya antara Indonesia dan Malaysia. Kini kita terpisah antara Indonesia dan Malaysia, namun cerita cinta kita akan abadi di dalam hatiku. Emang gitu nyanyinya. Tadinya juga gue gak bisa, tapi terbawa ya. Keren. Artinya kita punya karakter masing-masing. Iya. Tapi nggak semuanya penyanyi bisa ciptain lagu loh. Iya. Salah satu yang bertalenta bisa menyanyi sama ciptakan. Sebenarnya lagu-lagu gua bagus-bagus. Ya, makanya kan belum terkenal aja. Cuma kurang beruntung. Kali ini jujur aja kita belum terkenal aja. Iya. Lagunya belum terkenal. Tapi biasa gini kalau lagunya belum terkenal, orangnya pasti terkenal. Sangat. Nah ini kebalikannya. Lagunya terkenal, orangnya enggak kenal. Nah itu. Siapa itu? Ilham. Oke. Tapi sekarang mau terkenal enggak seperti kita dulu tuh. Sekarang. Nah iya betul. Kita mau terkenal. Bikin viral. Kan udah langsung viral. Viral ya. Kalau zaman kita kan bersusah payah. Bersusah payah. Kalau sekarang kan benar-benar instan. Iya benar-benar instan sih. Bedanya zaman dulu sama sekarang ya. Kalau dulu. Dulu kita kan susah payah. Dulu kita cuma just SMS doang. Sekarang apa aja bisa dipakai. Nah, kayaknya ada persamaan dalam podcast kita nanti sekitar 20 episode sampai 30 karena kita undang nih semua yang 2010 ke bawah. Ada berapa total anak karena soal viral zaman dulu sama iya. Sekarang total anak Indonesia ada berapa? 144 peserta, bayangkan 144 semakin dilupakan kita. Total peserta Indonesia ada berapa? Spektakuler kurang lebih 144, bayangkan.
peserta yang di spektakuler total semua dari idol 1 sampai idol 14 total. Termasuk saya. Bayangin, Sobat Aris. Udah kejauhan kayaknya, takut dilupakan kita semua. Wee, tolong ya, saya 2006. Empat besar. Anak-anak kecil tolong lihat nih. Tapi yang lu lihat sekarang perbedaannya idol zaman dulu kita lah ya, sama yang sekarang, apa yang lu lihat sangat signifikan? To be honest, jujur aja. Dia mau bahasa Inggris nih, keren. To be honest. To be continue. To be with you. Asik. Gue mau tahu sama apaan. Apa, Riz? Yang menurut lu ada perbedaannya sangat signifikan gitu. Perbedaannya, kalau zaman sekarang, memang nggak bisa dipungkirin ya. Bagus-bagus. Iya. Bagus-bagus. Tekniknya penguasaan, apalagi lagu-lagu barat juga ya. Mungkin kalau di zaman gua juga nggak terlalu jadi buat barat. Jadi Indonesia aja. Gua pernah waktu nyanyi lagu barat, gua baca pakai tangan gitu kan. Dan setelah gua lihat video gua, kayaknya nggak gimana ya. Ilham juga sering. Gua pernah kulikin 4 waktu itu. 6. Gua baca, bro. Dan itu nggak enak, bro. Iya, tapi ya itu dia. Jadi ya momen-momen itu yang nggak bisa. Merasa tertantang nggak sih lu dengan yang di anak-anak zaman sekarang? Iya, jadi kita balik lagi yang tadi dulu ya, belum kelar nih. Iya, emas lagi, bro. Jadi idol sekarang itu tidak bisa dipungkiri itu bagus-bagus, bro. Iya. Bahkan lebih bagus teknik-tekniknya. Oh iya, anak-anak sekarang luar biasa lah perkembangan ya. Biar mereka ngedengernya juga penyanyi-penyanyi luar negeri. Iya, tadi gue ngomong. Mereka punya apa, perbendaharaan lagunya. Sense of belonging. Oh, wow. Tapi mereka tidak seberkarakter yang lama-lama. Iya. Ini. Oh iya, silahkan ngomong di situ. Iya, tapi mohon maaf. Ya ini menurut pandangan gue gitu ya. Tapi idol yang sekarang ini tidak seberkarakter yang lama-lama. Kenapa karakter itu dalam arti itu karakter itu bagus-bagus yang lama-lama kuat karakter. Tutup mata udah tahu sama. Dulu juri nyarinya bukan yang suara yang 2006 itu paling berkarakter semua. Yang 2006 season 3 paling berkarakter. Oh my god. What the fantastic. Tapi 2008 juga bagus karakter. Karakter karena Aris punya karakter ini yang bikin viral sebenarnya. Dia nih viral. Bukan gua doang banyak. Dulu bukan istilah viral dulu. Booming. Oke. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan, history di setiap peserta Instagram. Ini opa satu ini. History setiap juara satu dan juara dua itu yang lama-lama itu sangat luar biasa sih. Yang dulu-dulu. Cerita-ceritanya ya. Dibandingkan ya sekarang, perjuangannya itu lebih gokil. Karena emang dulu zamannya dia, pengamen jalanan ya, itu semua tuh jadi kayak bikin ke Aris. Zaman gua belum ada IG, belum ada. Banyak orang akhirnya yang orang-orang yang ngamen di jalan, di bis, akhirnya Aris bisa, gua juga bisa. Akhirnya mereka jadi ngikutin. Terinspirasi lah. Terinspirasi dari apa yang lu lakukan sih. Alhamdulillah. Jadi berarti lu nggak merasa ini ya, nggak merasa tertantang lah sama anak-anak zaman sekarang? Enggak lah. Orang pendiam masing-masing. Wah, ya harus gua akuin hebat-hebat juga mereka. Tapi ini sangat luar biasa dari. Lu mau makan sekarang. Atau enggak sih? Aku campur dulu. Saya bantu. Iya. Jadi ini teman-teman pendengar podcast Indonesia, Aris merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang menurutku dia konsisten dalam menjalankan karir dia sebagai penyanyi, karena ini hobi yang kabarnya dia tuh nyanyi, dia dua lagu diajar, dia kan apa aja dia masuk di wahana sebenarnya sih, bukan selain kebutuhan, betul kalau saya pahami bukan hanya kebutuhan tapi hobi kesukaannya dia, makanya passionnya, tapi tunggu satu dulu sebentar iya. Kebanyakan kan terus kakak dulu tuh sempat jadi itu bawa mobil apa jadi Grab dulu ya. Itu benar. Udah di idol itu, udah juara. Itu benar enggak? Saya tanya istri lo. Betul itu ya. Wow. Udah jadi sedih dengarnya.
Jualan jahe. Macam-macam lah. Wow. Jualan koran pernah gue jualan koran. Nah, tapi gua selalu itu koran. karena dulu yang lu pernah lakukan dan konsekuensi yang lu harus terima ya. Iya. Ih, tapi keren banget. Tapi enggak apa-apa. Maklum lah kan kita gua kan mau caleg kan nanti gitu. Belajar. Mau caleg ya. Kan. Jadi enggak lanjut. Jangan dengar mereka. Dengar gua aja. Maksudnya sabar, ditanya dulu. Oh ya, sudah. Udah sabar. Grab, rasanya itu betul. Oh, iya, iya benar. Oh iya benar. Pas lu nge-grab. Grab. Ada yang kenal enggak? Kan ada penumpang pasti. Ada. Ya kan penumpang. Lu kayak gimana sih perasaannya gitu? Rasanya kayak gimana lu nge-grab? Biasa. Biasa. Juara satu idol disorot sama TV, jutaan orang lihat nge-grab gimana? Biasa aja. Biasa aja. Keren lo punya. Tapi waktu dia itu lu pakai nama siapa? Nama Aris. Aris. Terus waktu mereka lihat muka, terus kalau ada yang pernah ingat? Ada. Ada. Terus mereka bilang apa? Ngobrol aja biasa. Dan mereka salut. Wow. Inspiring. Umurnya Aris ini kan enggak muda lagi. Hey, ada yang lebih tua. Hey, berapa kabar gue? Iya, emang lu udah tua. Ada salah satu penumpang. Ya. Ini cerita ya waktu gua. Ini asik-asik ini seru. Gua pernah dapat penumpang. Itu kalau enggak salah jam 9 malam. Jam 9 malam. Kebetulan waktu itu gua mau pulang. Penumpangnya tiba-tiba dapat order terakhir nih, orderan terakhir. Ya. Memang sih orderan ini uangnya enggak seberapa, cuma ya. Perjalanan sekitar 30.000 lah. Rp30.000 gitu. Di aplikasi gue nih namanya kayak nama apa gitu, tapi setelah gue datangin lah, singkat cerita gue datangin ke tujuan itu, ternyata sampai di tujuan itu jalanan masuk ke gang parah bro, mobil gue sampai sedikit baret, akhirnya gue masuk juga situ, sampailah di tempat tujuan, begitu sampai ternyata itu yang pesen nenek-nenek. Tapi ini bukan cerita serem-serem kan? Ya, terus enggak. Oh, terus. Ternyata itu yang horor. Iya, horor. Ternyata ini nenek-nenek ini udah dipesenin sama anaknya. Oh. Lewat aplikasi. Gua turun lah. Ternyata ini nenek-nenek ini bawa koper banyak banget, bro. Oh, mau mana deh? Empat koper. Serius dia, bro. Dia materi eliminasi kan? Asli dong. Terus lanjut. Dia memang sendiri, nggak dua orang tiga orang, tapi bawaannya banyak banget bro, ada 4 koper gede-gede, hari gue turun, gue bantuin bro, gue bantuin, terus gue apa, dengan ibu, sampai gue keluar, gue singkat cerita gue keluar, itu gue keluar, gue anterin nenek-nenek itu, sempat tujuan, begitu udah sampai, gue turun bareng-bareng ya, begitu turun sampai udah, kan di aplikasi 30.000 sekian, ya. Ya. Gue dikasih duit 350.000. Wow, 350.000. Buat kamu jajan. Iya, makasih ya. Kebanyakan nih, gue pijat lupa. Nah, maksudnya kebanyakan. Kebanyakan nih, gak apa-apa buat kamu. Masak banget. Itulah ya. Oh, berkat. Satu lagi apa? Lagi, istrinya ada apa? Yang ayah nganterin donat, dong. Oh, nganterin donat. Nantinya 45.000, sorry. Aplikasi kita dalam amplop 2 juta. Ah, oh, iya. Oke. Okay. Iya. Sekarang cerita. Itu siapa? Istri saya jualan kentang di rumah. Sama saya bisa tawarin. Ah, coba istri apa? Cerita dong. Cerita dong. Donat. Oh iya. Ada lebih cerita yang tentang donat. Iya, itu waktu COVID. Oh, waktu COVID ya. Oh, baru COVID. Lu nganterin ke rumahnya. Lu nganterin ke rumahnya. Tapi langsung. Mereka tahu. Mereka tahu. Lewat Instagram. Oh. Wow. Masih 2 juta. Ya, itu kan total donat jahe itu semua kurang lebih 100 berapa lah. Ya. Wow, gitu. Gua anterin ke kebun jeruk. Ya gua lihat ikhlas aja. Paling keuntungan gua cuma 30.000 atau 20.000. Iya, bensin lu habis itu. Ya, paling ya. Tapi gua lihat ikhlas aja. Iya. Allah Maha Adil. Amin. Ya, ya, ya. Itu lah kebesaran. Wow. And then dikasih amplop 2 juta. Cuma donat sama jahe itu cuma 100, tapi itu masih 2 juta. Wah, jadi bisa kita punya podcast. Bisa COVID 2 juta gede. Iya. Gede lah. Kan enggak sepana-mana lockdown. Masih ada 1 juta rupiah. Itu cuma. Berapa? 50 juta rupiah. Langsung. Itu apa? Gak apa-apa. Namanya gak apa-apa. Inisial aja. Nama depannya. Iya. Sambau lah dia. Jadi ada lagi ceritanya. Iya, cerita dia terharu aja ngelihat
melihat perjuangan lo ya. Perjuangan waktu gua jualan donat Bang Bobo. Itu dia memberikan ini ya. Iya. Anggap sedekah kali ya buat dia dari dia ya. Berapa nomor rekeningnya? Kirimin. Oh, ya udah kirimin. Ternyata pas ditransfer 50 juta. Wow. Cuma-cuma. Berapa? 50 juta. 50 juta. Buat pembantu. Isu dia mau nangis kan Tuhan, dia mau nangis. Masya Allah Tuhan baik. Makasih ya. Berarti rezeki itu sudah diatur. Diatur ya, ya. Jadi gitu. Kesimpulannya, kesimpulannya kita jangan pernah malu. Jangan pernah malu kita lakukan. Karena justru kita malu itu sama Tuhan. Jadi jangan malu sama Allah. Iya. Kok kita jadi sedih-sedih. Iya. Karena kita malu-maluin kadang ya. tapi keren banget loh maksudnya. Kalau gua nge-grab tapi gua pasti akan naik Fortuner. Oh, ngeri. Ini orang merendahkan diri di atas gunung. Merendahkan diri di atas gunung. Enggak, gua sebenarnya juga pengen kayak gitu, cuma dalam keadaan. Ini udah naik banget, ya kan? Iya. Naikin apa bagus nih emosinya. Kita mau kasih games dong. Ya games. Ini tinggal 5 menit ya, Bang. Kita kasih games siap. Oke. Ya aduk-aduk. Jadi aduknya aduk-aduk aja. Bro, ini soal pilihan, Bro. Iya. Ini pilihan. Ini milih, jadi lu harus milih cepat nih. Iya dong. Boleh lama langsung. Langsung. Oh, kalau game-game gini mau udah pasaran biasanya. Di podcast sudah ada. Ya beda. Ini beda. Pilihannya beda soalnya. Oh, ini akan membuat lu tercengang. Kita punya pilihan, kalau enggak ini itu. Yang nanya. Oh, gua lah, lu dulu lah. Ya kan kita nanya ke dia. Oh iya, iya. Ya, siap. Kamu aja lah. Okay. Lama mikirnya. Siap ya? Masih pikirin sekarang. Ini gua tanya aja nih. Oh iya. Iksan Dirli. Dirli. Oke. Okay. Nanti ada masalah dengan Iksan. Lu ada masalah sama Iksan? Oh. Enggak ada. Kalau masalah-masalah seperti itu udah berlalu, biarkan saja. Oh iya. Saya baru ingat. Kalau aku jiwanya pemaham. Kenapa? Jadi benar ya, aku percaya pas. Iya pas. Dirli, saya langsung ngeri. Jadi lu milih Dirli bukan karena ada masalah sama Iksan kan? Karena gue sama-sama. Karena sama-sama Manado. Oh, hey. Satu Manado dan kedua memang kita saudara. Saudara. Jadi Dirli itu di otak apa di mulut? Ini kan cuma dari satu pilihan. Oh iya, satu pilihan. Dirli di mana? Kalau ada dua pilihan, berarti gue pilih dua-duanya. Oh, okay. Cuma satu pilihan. Dirli. Kalau kata Nobo, tadi Dirli sama Iksan? Dirli di sini, Iksan di sini. Tapi gak ada di hati. Kemarin juga baru ketemu Iksan juga, kita biasa-biasa aja. Udah baik ya, udah baik. Walaupun sempat ada sedikit ini ya. Udah aku maafin kok, salam Iksan udah aku maafin. Gak apa-apa, Iksan tuh. Tapi benar ya, Iksan tuh anaknya baik. Baik kayak lu baik. Iksan tuh baik. Ah, lu sekarang aja. Ayo, apa lagi? Siapa ya? Bingung ya? Gue jadi bingung ntar jawabnya nih. Bisa laris, bisa larisnya kan? Kuat dong. Bisa siapa ya gitu ya? Oh. Iya orang tua. Bantu lah, saya cuma ini ya. Oh, okay. Anak kecil. Nih, lo lebih memilih Idol. Ini Idol. Milih gue apa saya? Juara satu atau enggak sama sekali? Juara satu. Kenapa juara satu? Ya karena gue juara satu. Iya. Pertanyaan receh. Gua mau mengartikan di dalam. Mas ngeri. Kenapa lu milih juara satu? Tapi dia mainnya. Silakan. Kan gua tanya dulu. Kenapa milih juara satu? Karena tim gua. Oh iya. Oh ini bro. Jadi ternyata yang juara ini. Punya mereka impian. Punya impian. Dalam. Kita punya impian. Kita punya impian. Tapi terbatas. Ya sekarang kalau kita. Dibatasi kasihan. Kalau kita punya impian. Kalau kita punya impian mau ngapain. Iya betul. Iya. Itu sama juga. Ilham dulu ambisi juara satu. Lu ambisi langsung juara satu. Tapi gue waktu itu gak terlalu ambisi, biasa-biasa aja. Tapi impian, tapi gak ambisi. Gak terlalu ambisi. Kalau gue impian gue memang 12 besar aja udah cukup. Tapi pas masuk 10, 11 jadi kayak, lumayan. 7, 8. Lama-lama lumayan kan? Masuk 6, kesel gue sama Tuhan gue. Kenapa gue hapus sih? Kenapa kalau lalu? Sampai sekarang masih kesel sama Tuhan. Yang gak dong. Gue nangis tuh. Ilham keluar gue nangis loh. Ya, gua sama dia tuh, gua sama dia dekat, kita berangkat bareng idolnya sama-sama. Audisinya sama-sama. Tapi tidurnya sama-sama ya. Tidur sama-sama juga. Tapi tidur ya tidur sama-sama. Mandi enggak dong? Mandi enggak. Mandi kalau Papua biasa. Kalau daun bungkus. Oke. Oke. Tadi pertanyaan terakhir ya. Enggak ada lagi tamu tanya ya? Enggak ada lagi. Ada. Ada sih, selalu ada. Gue gak nanya soal itu lagi. Ya, kita bikin episode 2 nanti lah. Ya. Harapan lu ke depan dengan apa yang
yang sudah lu kerjain. ST12 juga lah ya. ST12, kemudian channel lu kayak gimana, mungkin lu ingin berharap di tahun 2024 pertengahan sampai akhir apa yang menjadi apa ya yang sedang dipersiapkan. Dan pesan-pesan buat anak-anak idol yang baru nih. Sekarang lu kasih pesan-pesan lah buat teman-teman. Visi, misi, dan resolusi gue di tahun 2024. Kayaknya dia lebih cocok jadi caleg. Dia yang jadi caleg. Visi, misi, resolusi. Kota Bekasi. Jangan lupa pilih Aris. Wih. Kalian cukup menghibur aja. Menghibur mama di rumah. Apa? Apa tadi? Harapan di 2024 ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Boleh kerasin dikit gak suara lu? Harapan di 2024 ini mudah-mudahan gue bisa menjadi lebih baik. Amin. Untuk siapa? Untuk sahabat dan semuanya. Sahabat Aris. Sahabat Aris. Dan juga buat keluarga. Ya kan? Dan juga mudah-mudahan di tahun 2024 ini gue bisa... Apa namanya? Lebih. Bisa karya-karya gue bisa ada yang... Ada yang inilah, ada yang viral. Viral. Yes, amin. Kita support pasti. Amin. Karena dengan adanya karya yang viral nanti bisa menjadi apa? Menjadi jembatan ke karya-karya yang lain. Karya yang lain. Iya kan? Ya gitu. Karena kalau enggak ada yang viral susah juga. Ini we just need one hits ya. Harus ada salah satu yang viral gitu. Yes. Nah, yang and then with idol right now. Dan terakhir. Dan terakhir mudah-mudahan gue kan lagi buat konten-konten juga kan. Ya, silakan promo di sini. Ya, konten YouTube gue Gitar Aris channel. Gitar. Oh, Gitar Aris. Seputar musik cover travel life dan vlog. Oh, oke, okay, teman-teman penonton podcast dulu. Ini gue gak ada tim, lupa. Jadi gue ngedit diri sendiri. Oh, ngedit sendiri. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya juga Aris Aris S12 ya sekarang. Aris Instagram. Instagramnya? Instagram Aris Aris. Oke, ada di sini. Oh iya, satu lagi. Satu lagi nih, apa sih masih bawa nama idol? Iya, kenapa? Masih Arsyadol, masih Arsyadol. Nah iya, karena memang mereka masih kenal gitu loh. Sama kayak... Kenapa? Tapi Igo enggak kayaknya. Kenapa? Sabar. Dia mau jelasin. Dia mau jelasin. Sabar, Igo. Iya, yang mau jelasin. Iya. Enggak, karena kalau Igo idol kayak kurang kayak Igo Venturi sekarang udah mulai naik. Jadi jangan lupa teman-teman. Wih, ngeri lu. Dia mulai angkat dia. Dia mulai angkat dia. Kalau dia mulai angkat dia. Udah hilang. Igo idolnya udah hilang. Masih ada sih. Pas off air aja sih mereka cari Igo. Iya, kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau untuk branding tapi nggak boleh sebenarnya nggak boleh hilang kan. Kenapa tetap pakai idol sampai sekarang Riz? Ya, karena itu kan maskot, itu perjuangan. Yang boleh dihilangin ya hanya orang-orang aja yang hilang. Orang-orang yang nggak support gue ya dihilang-hilangin. Kalau gue punya nama kok Januarisman untuk Januari bin ya bla bla macam. Tapi kenapa orang kenal manggil outsider? Ya karena memang udah jadi maskot. Iya betul. Ya. Kita sampai tua sampai kapanpun sampai kapan tetap. Aris adalah pemenang harus itu dia pemenang. Fam baru, yang baru. Kita punya fam semua sama idol. Iya. Jadi itulah kenapa sampai sekarang aku masih pakai nama Aris Idol ya, karena memang orang mengenalnya Aris Idol. Dan lu juga besar dari Idol. Iya, besar. Perjuangannya besar. Iya, betul banget. Terima kasih buat Idol. Ya, terima kasih buat seluruh sahabat-sahabat Igo dan juga seluruh Indonesia. Podcast Indonesia. Nah, ya. Okay. Okay. Mau closing atau mau gue yang closing? Sekali kita beda lah, jangan okay. Buat teman-teman semuanya, tadi kita udah ngobrol bareng sama Aris bagaimana suka dukanya dia dalam menjalani karir. Oh, and then you know what, waktu dia menjalani karir. Saksikan di silet. Gak silet, gak cara. Jadi dia ngejalaninnya benar-benar gak mudah ya. Gak mudah. Di saat dia lagi naik, kesalahan dia sendiri, dia jatuh, tapi dia mau terus berjuang. Menjadi seorang Grab, jual donat, jual apa lagi? Jahe! Orang. Juara satu Indonesian Idol, gue lagi bayangin dia lagi Grab gitu, terus... Orang liat satu. Wih, enggak. Kayaknya lu gak mau. Ya, jadi kita banyak banget belajar dari Aris. Ya, betul. Bagaimana dia menjadi orang yang kuat. Yang paling penting adalah di belakangnya dia juga ada seorang istri yang sangat support. Yang doakan terus itu ya. Ya. Jadi, teman-teman sekali lagi thank you buat Aris. Sama-sama. Aris. Sama-sama. Thank you. Thank you ya. Buat juga tempat ini, apa namanya? Oh, iya. Exhaustion. Thank you. Jangan balik badan, kakak. Sudah.
Thank you buat tempatnya juga. Boston Cafe yang luar biasa di Bekasi, jangan lupa langsung teman-teman mampir. Seinya enak. Kalau mau ketemu Aris di sini aja. Ya. Oke, thank you untuk podcast Idol Indonesia episode bersama Aris Runtuin. Siap. God bless you. Bye. Dan Juli paling berkesan adalah Agnes Monica. Karena Agnes Monica itu dari segi tekniknya bagus banget, dari segi industri juga dia bagus banget. Jadi ya idealnya begitu sih. Harusnya kita waktu saya ulang tahun. Ini yang bukan kebalik, kan dia ada Monica ulang tahun. Ada Monica ulang tahun, kita kasih kue waktu itu ya. Jujur lah cerita, terus saya ya dibagi kue sama Agnes. Terus. Tapi setelah diri sih, bangun diri.